Berikut ini untuk pengujian kita inverter IGS002 32 MOSFET 48 volt sebelum kami kirim customer. Kemudian ini untuk nomor invoice-nya. Ya, kemudian di sini saya akan melakukan uji beban. Untuk pengujian kami saya akan menggunakan beban pemanas. Kemudian saya akan lagi menggunakan beban kompor elektrik, lampu paralel dan blower. Untuk yang pertama kali saya akan nyalakan inverternya terlebih dahulu. Ini saya nyalakan. Kemudian sini untuk langkah yang selanjutnya saya akan bebani menggunakan kompor elektrik. Ini saya bebani. Ya, di sini sudah saya bebani menggunakan kompor elektrik. Sini beban mencapai 1900 wattan lebih. Kemudian saya akan menggunakan blower. Ini beban mencapai 3300 wattan lebih. Kemudian saya akan tambah lagi menggunakan lampu paralel. Ya, sini beban mencapai 4300 wattan lebih. Saya tambah lagi. Ini beban mencapai 5000 wattan lebih. Saya tambah lagi. Ini beban mencapai 5100 wattan lebih. Saya tambah lagi. Ya, sini beban mencapai 5300 wattan lebih. Ini inverter off karena kelebihan beban. Kemudian untuk beberapa detik inverter akan kembali hidup. Ya, ini inverter sudah kembali hidup. Mungkin cukup sekian untuk pengujian kali ini. Sekian, terima kasih.